ya, benteng terakhir di kita itu adalah masker. Jadi kamu punya masker apa aja pakai. Diizinkan lewat melintasi perbatasan kota Tangerang ini, masyarakat yang membawa keterangan surat-surat khusus apa, Pak? Ya, itu terkait yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Salah satunya adalah yang bekerja, yang memang ada yang bekerja malam, di struktur industri, atau di perkantoran, itu kita berikan untuk bisa melintas karena itu masuk dalam sektor esensial. Mereka memperlakukan 50% WFA dan WFO. Ada persyaratan khusus nggak, Pak? Seperti surat antigen atau kartu tanda sudah vaksin? Untuk sementara kita sampaikan demikian. Jadi supaya menunjukkan surat keterangan sehat. Apabila dia akan melaksanakan kegiatan masuk ke dalam kota Tangerang. Untuk target operasi untuk malam ini masyarakatnya seperti apa, Pak? Yang melanggar? Biasanya pada malam-malam minggu begini banyak muda-mudi yang memang akan berjalan-jalan tanpa disadari bahwa sesuai dengan implementasi menteri sudah dilarang keluar dari rumah, artinya berdiam di rumah saja untuk kegiatan tidak ada penyebaran nanti dalam COVID-19. Untuk malam ini operasi sampai jam berapa, Pak? Kita lakukan mulai dari jam tahap 2 jam pertama, kemudian kita rehat 2 jam ke depan. Kita rehat sampai situasi nanti kami anggap agak landai. Oh, berarti nggak ada pergi, ada batasan waktu sampai subuh jam 4 atau jam 5 nggak ada, Pak? Waktu kita kerja jam 6 sampai jam 6 sore, 18.00 sampai jam 6 pagi. Jadi secara bergantian.
Baik kalau gitu. Terima kasih Pak, selamat malam Pak ya. Selamat malam juga.